Disebabkan itu tadi apa banyak masjid ataupun lapangan-lapangan yang biasa melaksanakan sholat id tidak melaksanakan pada saat memang untuk mengantisipasi apa pandemi ini kita tidak sarankan kepada jemaah pada Jumat yang lalu sebaiknya pada saat pelaksanaan sholat id ini kita memakai protokol kesehatan yang ada. Jadi kita pada saat sebelum sholat tadi kita sudah bagikan masker dan sebagainya, dan kita juga sarankan jemaah untuk sholat apa ambil air wudhu di rumah dan semacamnya, cuci tangan dan semacamnya lah. Namanya sholat id ini kita sama-sama berdoa supaya virus-virus ini menjauh lah, segera berakhir lah di permukaan bumi ini. Maka dari itu dengan melaksanakan sholat id ini kita bersama-sama selain berdoa, silaturahim, maafkan, dan semoga apa yang kita niatkan agar semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang melaksanakan sholat id pada acara sholat Idul Fitri ini di masjid-masjid manapun itu sesuai dengan tetap protokol daripada kesehatan. Disiapkan dari masker, kebersihan, cuci tangan, dan lain-lainnya disiapkan oleh dinas kesehatan. Jadi di sini juga dari protokol kesehatan juga memberikan masker setiap jemaah yang hadir menggunakan masker dan dibagikan sebelum masuk di wilayah masjid.